kenapa? Eh tawuran cuy. Woi. Salim tuh, Salim nih. Geblek Salim tuh. Samperin. Kacau. Mana orangnya? Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja untuk saat ini dan seterusnya. Oke cuy, jadi konten kali ini kita balik ya, asik. Konten kali ini kita balik. Ayo gas. Kasihan tadi Fajala jatuh cuy. Pendek banget sih Fajala. Ayo. Ayo Fajala, ayo. Willy man. Willy. Ayo sini Willy. Hah? Pendek. Gak apa-apa, ayo. Pendek. Gak apa-apa, ayo. Geblek. Barbar. Firman mah orangnya barbar cuy. Generasinya Firman itu si Nanda cuy. Oke guys, sebelum kita lanjutkan videonya, gue mau kasih tahu helm rekomendasi terbaik buat kalian semua, NHK. Kenapa NHK? Karena NHK merupakan salah satu produk helm yang sudah tidak diragukan lagi untuk segi keamanan dan kualitasnya. Bukan hanya itu, untuk segi desain, NHK punya desain yang sporty dan kekinian. Tunggu apa lagi? Ganti helmmu dengan NHK. Apapun motornya, NHK helmnya. Hah? Gila kenceng banget Firman cok. Geblek motornya Firman, kenceng banget cuy. Gue langsung hilang geblek. Kacau. Pak Jala juga ikut-ikutan speeding lagi. Gue gak bisa jalan. Sebenarnya sih tangan gue itu udah lama banget ya guys ya, sakit ini cuy sebelah kanan. Gara-gara pas waktu itu kan Willy gue kan. Willy terus tangannya kecengklak. Itu sakit banget, udah lama banget itu juga cuy. Rame juga cuy di sini ya. Jam segini rame juga cuy. Udah lama banget gue nggak nongkrong di sini cuy. Udah berapa lama ya? Rame banget sekarang. Tapi nggak seramai dulu sih. Kalau dulu mah di sini asli benar-benar kayak jadi pusat orang pada nongkrong cuy di sini. Dulu ya, bahkan dulu nongkrong di tengah-tengah air mancur kayak itu tuh bisa, di pinggir-pinggir air mancur gitu dulu bisa. Sekarang mah udah nggak bisa. Sekarang di pinggir semua. Kalau udah jam segini sih mungkin udah nggak diusir ya. Kalau masih pagi, masih sore jam-jam 10 itu masih kadang sama polisi masih diusir kadang kalau jam 10 kan itu. Ini dulu pernah ada kejadian mengerikan cuy, tahun 2012 kalau nggak salah ya di sini cuy ya. Nih ada orang yang lagi jogging ya, di libas pakai mobil. Mana ya? Pokoknya di halte cuy. Nih halte ini. Jadi orangnya tuh di trotoar di libas pakai mobil cuy. Wih gokil, meledak guys. Au. Kita lewat semampret ini ya. Kita lewat Cikini aja ya guys ya. Kemana itu? Itu kemana tadi? Siapa tadi? Ada cornering, asik. Wah ini licin anjing cuy. Geblek. Oh tadi si Firman cuy mau ke Kemayoran dia kayaknya. Wah itu kenapa? Tawuran cuy. Wih. Ngeri banget cuy bawa ini. Waduh
Aduh, kacau. Ngeri guys. Waduh, bawa-bawa kayak gini cuy. Waduh, kacau. Ngeri banget cuy. Gila. Ngeri banget guys. Gila, ngeri banget cuy. Salim muter balik ya? Iya. Tuh Salim nih. Geblek Salim tuh. Oh, ngeri ya Salim ya, berani ya. Berhenti ya dia? Berhenti ya? Hah? Samperin. Oh gila tuh sajamnya cuy, gila. Ngeri banget guys. Kacau. Gila. Si Salim ini ya berani ya. Ngeri banget cuy. Awas bang, tawuran bang. Ngeri banget Salim ya. Tuh, gila. Lihat nggak kalian cuy, pada bawa celurit panjang-panjang banget kayak gitu. Lihat nggak? Mana bawa mawar lagi. Oh, ini Salim nih. Mana orangnya? Dapat satu ya. Ini apa ini? Bukan ya, kayu ya? Asli? Bukan. Bohongan. Buat nakut-nakutin doang. Bohongan. Bukan. Tapi itu yang tadi asli semua. Yang tadi asli. Bawah asli beneran. Gua kira ini cuy tadi. Tapi ngeri loh kalau semisal emang celurnya dibawa. Dipotong aja itu, weh. Kok dikasih inti tuh? Oh, ngeri banget cuy. Ya, jalan. Jalan, siapa tadi? Itu siapa tadi? Ojol. Kita bubarin ya guys ya. Kita bubarin orang tawuran. Bisa-bisanya di tengah kota kayak gini cuy ya. Ya, realita kehidupan di Jakarta tuh kayak gini cuy. Kadang mengerikan banget ya. Kalau kita lihat-lihat kayak gitu, kalau buat kalian ya guys ya, kalau buat kalian ketemu yang kayak gitu. Ini kak, gang sini kak. Gang ini masuk orangnya. Oh. Mana? Kak, bawain pak. Kak. Apa? Ngomong apa kak? Bapak.
Iya. Kampung dia ini masalahnya. Malah pergi. Mana bosnya? Oh itu. Pada masuk. Bocil-bocil. Nanti kalau seumpama kebacok bener aja maknya nangis-nangis. Iya kasihan maknya. Oke.